coba diskusikan semua. Kalau saya habis rapat seperti ini, bisa jalan nggak ini? Saya yakin akan jalan. Maka saya menjelaskan sekarang ini, tugas kalian itu adalah membuat dua pernyataan. Pertama, bagaimana dasar hukumnya untuk menggerakkan ini. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan anggarannya supaya ini bisa jalan. Ya. Kalau misalnya saya menjelaskan di sini, kalian cuma habis rapat dan tutup buku, nggak jalan ini. Jadi yang saya inginkan itu setelah habis rapat ini, pertama target rapat ini, kalian paham dengan 28 proyek strategis ini apa sasarannya. Nah kalau kita bayar konsultan, anggarkan itu. Kalau kalian nggak persiapkan 2017 ini, kapan? Itu maksudnya seperti itu.